adalah manusia, tapi cara hidup kita tu adanya unsur-unsur malaikat dan unsur-unsur binatang. Duk sekali, sebab tu manusia ni dia ada sifat kebinatangan. Sifat binatang tu ada pada manusia, sifat malaikat pun ada pada manusia, campur dua tu. Itulah manusia yang berdeki, yang tomuk, yang nak lawegu, yang bergocoh, yang pakai, yang bade, yang apa. Jalan tu sifat natal belaka. Tapi manusia apa yang ta'at, juru, semaya, hati bersih. Nah, doa, teriak, baik. Cik katanya, sifat-sifat kemalaikatan ada pada diri dia. Alhamdulillah. Allah bergayak dari ayat ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Ayat 44 sampai 40 ni surah An-Nur. Ayat 44 ni adalah ekor daripada hak kita baca kemarin dulu, iaitunya hubungnya dengan witiasat yang ada di dalam ayat 43 yang Allah Subhanahu Wa Taala firman hubungnya dengan hujan yang turun mengikut wak ataupun mengikut ainam yang naik ke angkasa datang, lepas tu dipupuk oleh angin sehingga berhimpunnya awan yang begitu tebal, maka turunlah air ke atas muka bumi. Allah menurunkan hujan mengikut dia kehendak, di mana yang dikehendaki, dan Allah kadang-kadang dia tak buat turun hujan di tempat mana-mana di atas muka dunia. Semua tu adalah mengikut takdir dan kehendak Allah. Dan selagi Allah wayak katanya hubungnya dengan kilat yang terpancar, adanya faifa ataupun palangan api yang ada di dalam awal sehingga timbulnya kilat. Itulah Allah akhiri ayat ni dengan ayat 44, yuqallibullahu al-laila wan-nahar, iaitu nya turunnya hujan, naik matahari, timbulnya zahirnya bulan dan sebagainya. Semua tu Allah menukarkan malam dan siang silih berganti. Sebab tu atas dunia ni dia adanya musim panas, musim sejuk, malam, siang, adanya malam panjang, siang hari panas, siang hari panjang, malam panas dan sebagainya. Ni Allah kehendak mengikut, maknanya mengikut atur yang dia atur siap-siap dah gapo yang nak berlaku. Sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang celak mata hatinya, artinya orang yang berfikir. Sebab tu nah, orang mikir saja, orang apa sang cang sangkit, boleh tengok, boleh perhati, insyaAllah orang tu dia akan boleh akan dapat faedah banyak daripada alam kejadian yang Allah Ta'ala buat. Sama ada bintang, matahari, bulan, langit, nah, siapa kau benar-benar yang tak nampak di mata pun manusia, apabila dia fikir benar-benar kejadian Allah Ta'ala, dia akan dapat iktibar yang sangat banyak. Sebab itulah ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala wayak kepada kita dalam
surah-surah tu, surah ni memang menjadi satu pengajaran yang sangat besar. Setiap ayat yang ada di dalam Quran adanya hikmah. Kadang-kadang kita tak tahu katanya apa boleh Tuhan atur macam ni. Lepas tu tak ada siapa royak katanya Quran ni Tuhan atur jadi riang lamdak so. Cuba kita perhati ni, belum ada saya baca esorah tengok insya-Allah ayat 47. Kita sedang duk bicara hubungi dengan ayat wittiasat. Mari Allah Taala royak lepas badan ini ayat 45. Tuhan wak menate ada jalan dengan kaki dua, jalan kaki empat, ada jalan atas perut seperti ular beluk dan sebagainya. Tapi bermari ayat 47 suku sakat. Wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul. Ayat suku sakat dah lera. Sakut dengan ha manusia yang iaitunya orang munafik dan sebagainya. Tapi ayat belum pada ni, tengok ni. Gi sampai ke ayat 40 ni, Allah masih lagi duk cerita hubungi dengan kebesarannya, kebijaksanaannya yang dia cerita so. Bo 47 pak. Kit sentai, mari cerita lain pula. Itulah. Ayat Quran ni Tuhan tak ada atur jadi riang lamdak so. Cerita bukan katanya buat cerita ha kejadian alam ni satu surah ha kejadian alam. Ha munafik satu surah ha munafik. Tak ada duk dalam surah lain-lain, ayat lain-lain. Dak. Peracat-peracai belako ayat Quran ni Tuhan atur lagu tu. Kita tak tahu katanya hikmat gapo boleh Tuhan atur macam tu mengikut kehendak dia. Allah lah yang lebih tahu. Alhamdulillah. Tengok ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah menciptakan tiap-tiap hayawan. Hayawan ni artinya binatang yang hanya semata-mata guna nafsu dia dan cara hidup dia. Dia panggil apa? Sancatayan. Nate. Walaupun termasuk hayawan di sini iaitu manusia. Sebab manusia ni adalah hayawan juga. Kalau kita nak terjemuh pasal kehidupan, sebab hayawan artinya benda hak hidup di atas muka dunia. Dia panggil hayawan. Apatah lagi tu heraya wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Ini dalam suratul Ankabut. Allah Taala ayat katanya kehidupan di akhirat sikit lagi adalah semata-mata hidup. Tak ada kena semaya, tak ada hukum dah dalam syurga sikit lagi. Semata-mata hidup, lahiyal hayawan. Kita nak terjemuh lagu mana? Di akhirat sikit lagi hidup seperti menate ke? Tak, tak boleh terjemuh macam tu. Di akhirat sikit lagi adalah semata-mata hidup dengan tidak ada dah hukum-hukum ujian-ujian, tak ada dah. Tapi duduk di atas muka dunia, kita hidup sebagai hayawan yang Allah Ta'ala uji kita. Bukan arti kita hidup seperti nate. Ahli falsafah dia katanya, manut pensan prasad. Kena kau pasang dia. Tapi kita bukan binatang, kita adalah manusia. Tapi cara hidup kita tu, adanya unsur-unsur malaikat dan unsur-unsur nate. Duk sekali, sebab tu manusia ni dia ada sifat kebinatangan. Sifat nate tu ada pada manusia. Sifat malaikat pun ada pada manusia. Capur dua tu. Itulah manusia yang berdeki. Yang tomuk. Yang nak lawegu. Yang bergocoh. Yang takir. Yang berde. Yang apa. Jalan tu sifat nate belakang. Tapi manusia apa yang ta'at. Juru. Semaya. Hati bersih. Nah, doa teriak. Baik. Cik katanya. Sifat-sifat kemalaikatan ada pada diri dia. Alhamdulillah. Allah beraya dalam ayat ni. Dan Allah menciptakan tiap-tiap hayawan yang bergerak itu dari air. Dari air mana tu? Dari air mani. Sperm. Yang ada pada lelaki jatuh masuk di dalam perempuan tino. Alhamdulillah. Semua daripada air belakang. Walaupun asal kejadian manusia daripada tanah. Tapi selepas daripada tanah tu, mari daripada Adam dengan Hawa sampai ke hari ini, semuanya adalah melalui air mani belakang. Air mani hok kecil itu dia panggil apa? Hayawan, wallahi tak ingat bahasa Arab. Dia panggil iaitu nya sperm tu.
kecil-kecil yang duduk berenih, masya Allah, hayawan al-manawi, apa ni, al-manawiyah, iaitunya benda-benda yang hidup di dalam air mani. Sebab tu air mani yang orang jatuh pacar sekaligus tu, masya Allah, tak tahu apa ratus ribu kalau nak kira anak duduk dalam tu. Sekali orang jatuh waktu baik, seko ya hak jadi praik. Ha ni, kita jadi praik belaka ni, praik naik belaka ni. Hak mari ke dunia mengikut Allah Taala takdir, kita boleh hidup sebab air mani tu gi krong telur yang ada di dalam perut mak kita. Hak lain lagi mati, habis dak tahu apa ratus ribu mati. Masya-Allah, anilah Allah buat semua kejadian yang bergerak berasalnya daripada air. Allah, nah. Sebab tu ayat ni adalah ayat tim-tim kecek hubungnya dengan witiasat. Lepas tu manusia lah mari duk kaji, we nampak gambar, dak? Kan patik suntik di antara lelaki dengan perempuan, nate-nate, semua nate, walaupun kecil sekalipun, adanya air yang ada pada hak jatuh masuk di dalam rahim hak perempuan, hak tino. Masya Allah. Maka sebahagiannya, maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya. Iaitu apa? Jalar atas perut. Lui klan. Cuba kita gambar betapa banyaknya natem-natem hak kecil, hak besar, jalar atas perut. Pak kalau kita fikir, ya jalar dengan perut kaki, ya duduk mana? Bak apa boleh ya gi? Padahal dia mengayak. Ngayak, tapi gi. Tak kena guna kaki. Dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki. Utamanya manusia jalan dengan dua kaki. Wallahu alam lah. Boleh jadi ada lagi menate-menate pasal burung ke apa nama lah, hak jalan dengan dua kaki. Galaknya burung-burung ni dua kaki belakang. Ada setengah-setengah burung hak pasal dua kaki, kaki dia besar. Alhamdulillah. Tu cuba kita tengok cincau ataupun apa? Tenggaru. Ya jalan dengan dua kaki lopak. Masya Allah. Yang Allah Ta'ala buat ada berbagai-bagai. Cuba kita pejam mata, gambar katanya. Semua natem-natem sama ada hak kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Banyak. Tu semua tu adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Sama ada di atas tanah, bumi ni, ataupun di dalam laut. Dalam laut pula benda pelik-pelik. Setengah-setengah hari apabila tengok dalam sarak hadi, aku tak biasa tengok ni. Ya kecil siapa tua ni tak biasa tengok. Apa jenis lah menata ni. Duduk dalam laut. Ha tu gitulah. Ada laut dalai, ada laut toho dan sebagainya. Dan sebahagian lagi berjalan dengan empat kaki. Lemu kubah itik. Itu. Lemu kubah biring. Semua. Hak jalan dengan empat kaki. Masya Allah. Allah layak. Yakhluqullahu ma yasha'. Allah menciptakan apa sahaja yang ia kehendaki selain dari yang tersebut. Itu kiyah sendirilah. Daripada hak Tuhan sebut, jalan dengan perut, jalan dengan dua kaki, jalan dengan empat kaki. Allah, hak lebih pada tu banyak lagi. Jalan dengan tak tahu apa puluh kaki. Seperti apa? Lipai. Lipai ni dalam bahasa Arab dia panggil Ummu Arba'in. Ummu Arba'in. Arba'in tu maknanya 40. Ummu Arba'in maknanya mok 40. Tu nama lipai dalam bahasa Arab. Tengok dia jalan ni kaki dia. Lebih ada kata mekor lagi. Kaki dia. Sebab itulah bila kita perhati sumuk ke, nyamuk ke, lipai ke, lipah ke apa, masya-Allah, kejadian tu adalah kejadian yang maha sajan Allah buat. Kita jalan hanya dengan dua kaki. Tu pun kalau sekiranya Allah Ta'ala masih lagi duk jaga kaki kita, we gagah. Tapi apabila kaki kita, lutut kita lembek dah, tak agak dah, bang, ubah lalu dah. Allah, inilah kita kena syukur banyak yang Allah jadikan semua makhluk dia mengikut kehendak. Kelik kepada kita, semua kita lemuh pada mula-mula. Wallahu khalaqakum min dha'fin thumma khalaqakum min ba'd dha'fin quwwah.
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Ini duduk dalam surah Ar-Rum yang Allah Ta'ala firman, kamu semua, hei manusia, aku buat, kami buat kamu daripada lemuh, tubik daripada perutmu. Masya Allah, manusia ni selemuh-lemuh kejadian. Walaupun apa hebat, boleh buat gotu, buat gani, tapi cuba kita gambar. Kalau dengan menatai, menatai tubik daripada perutmu, boleh jalan lalurah. Boleh jalan, cari lalurah susu muk dia. Tapi manusia tubik pak, lemuh, duduk dalam keadaan, kena duduk cara, kena duduk basuh, kena duduk mandi, kena duduk gapo. Lepas pada tu, Allah ayat katanya, lepas pada lemuh, tu hewak pun jadi kuat pula. Alhamdulillah. Kita semua ni kuat belakang. Ada tenaga, ada rain, boleh jalan, boleh gapo. Orang tak boleh jalan, cuba kita perhati. Orang-orang duduk sakit, titiang, duduk atas katil dia. Dia tahu katanya, perasaan yang dia rasa pada masa lemuh tu, lagu mana? Kadang-kadang sinwang, kadang-kadang habis harap, gapalah nak jadi atas diri aku ni. Jalan tak boleh. Siapa kau kecing berok, orang duduk cara belakang. Hanjalah tu. Bila umur manusia dia kemula tua, 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 giklik semula kepada lemuh, nyanyuk, terlupa, gotu, gani. Inilah fitrah yang Allah Ta'ala buat di atas muka dunia. Tapi kita tak tengok, tak nampak. Natem-natem lain, hop asing, supa dengan manusia yang lemuh. Dan klik pada nyanyuk. Wallahualam, kita tak biasa tengok kambing-kambing nyanyuk. Tak, sebab apa? Sebab goliknya kambing biring, itik air ni, apabila nampak, munasabah lah untuk semelih. Semelih. Daging-daging dia manusia makan. Tapi manusia ni, Masya Allah, daripada lemuh, pergi kepada kuat, klik kepada lemuh. Semula. Otak-otak pun tak boleh guna dah. Kadang-kadang. Allah, nah, sebab itulah Allah Ta'ala ayat katanya, inna allaha ala kulli syai'in qadir. Kerana sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Akhir sekali, ayat 40 ni. Laqad anzalna ayatin mubayyinat, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Demi sesungguhnya, kami telah menurunkan ayat-ayat yang menerangkan hakikat kebenaran bagi dengan berbagai-bagai dalil dan bukti. Saya duk perhati dalam surah An-Nur ni, banyak ayat pasal ni. Banyak ayat yang sakuk dengan Allah raya hakra'e. Kejadian dan perhatian yang suruh manusia tu guna akal dia, mikir, tengok, perhati, baca. Lepas tu wikna sungguh-sungguh. Siapa diri dia dan siapakah tua dia. Itulah yang Allah Ta'ala firman. Demi sesungguhnya telah kami telah menurunkan ayat-ayat yang menerangkan hakikat kebenaran dengan berbagai dalil dan bukti. Dan Allah memberi pertunjuk hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Allah, ni bagi orang yang mikir dan orang yang dapat iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran. Itulah panjang hubungnya dengan ayat yang Allah Ta'ala firman. Nah, belum pada ni, iaitu hubungnya dengan amal orang kafir, kehidupan orang kafir yang gelak, gelemak. Nah, supaya ngaduk dalam laut, patak laut, nak naik tak boleh. Bawa mari ayat 41, Tuhan suruh kita perhati. Nah, semua ni hak kita baca hari apa? Hari ni hari hari Senin. Hak baca hari Sabtu, hari Ahad baru ni. Hubungnya dengan apa? Tasbih. Semua tiap-tiap kara bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah menurunkan hujan daripada awal, daripada wak, iaitu ainam yang naik ke sana. Boleh kita mikir banyak ni. Benar-benar pasal ni, insya-Allah orang-orang Islam kita akan dapat hidayah dan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah neh kita sambung semula ayat selepas daripada ni, iaitu ayat 47. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.